shower telah dikeluarkan. Lihat, langsung ditopong oleh seorang bus, tapi dia bisa memesan emang pendant dikeluarkan. Cewek kurang silap, dua hilang, double kill didapatkan. Agar, lancar itu tidak keluar, dipasang. Lalu Godland-nya adalah Aldous. Ya. Lalu tadi ada Kari. Karinya di Godland. Waduh. Berarti harus ini fix WON, harus fix apa lagi? Iya kayaknya. Mungkin kayak anti kuiras penting. Wajib. Banget. Yap, Radiant Armor yang kita tahu daripada juga. Daripada satu hit, aduh. Aduh, Harrow Hit langsung hilang begitu aja ya. Tapi kita tahu Winter kayak dari apa namanya? Wind of Nature juga cuma detik, dua detik. Yeah. Jadi memang positioning-nya penting banget dari untuk seorang Kari nih, Pak Pulung. Oke, kalau begitu ini dia 5 player dan 5 hero yang udah diamankan oleh masing-masing tim. Ini dia perwakilan dari PA, ada satu tim yaitu Echo. Lalu dari Aura Fire mewakili Indonesia dengan 5 hero pilihannya juga udah langsung terlihat. Dan sekarang waktunya kita akan menuju ke Land of Dawn untuk menyaksikan bagaimana game pertama di match yang kedua. Jadi buat teman-teman semua boleh langsung nongol di kolom komen dengan hashtag IndoPride. Yes, dan kita langsung masuk ke game yang pertama tentunya akan dipandu oleh Momo Chan dan juga Papulu. Yoi. Deh, Barat yang ini skinnya lucu banget ya. Iya, udah punya belum? Udah. Lucu tau sih yang itu. Iya sih. Ya ampun, tadi Alter Ego udah main di ngecong pertama bang. Udah menang bang. Udah menang itu bang ya. Lanjut lagi kalau begitu. Raplesia dengan kupranya kali ini memberikan gangguan ataupun memberikan backupan karena ada pergerakan Godiva yang siap maju ke bagian depan. Tapi Hai, coba lihat. Sekarang berhasil mendapatkan langsung ke arah Orange Pop dari Echo. Ini tentunya awal yang baik untuk tim Aura sendiri. Pertama kita tahu Link-nya butuh banget untuk ngerusuh di awal. Yep. Dan bahkan Godiva pun gak berhenti untuk ngeganggu kali. Sampai harus turun RK3 dan juga Raphaelicia untuk nge-cover gitu loh. Purple Wave-nya biar gak dicolong, Pak Pulung. Ini estimasi waktu dari farming mereka pasti bakal kacau banget dari Echo ya. Karena tadi gangguan yang udah diciptakan. Bahkan sekarang roh kursanya, coba lihat Link. Dari minimap-nya udah bakal ngambil lagi satu monster jungle yang dimiliki oleh pemain dari Echo. Sementara di atas Kabuki. Wave minionnya ditahan terlebih dahulu memancing agar Benny Kitty mau mendekat ke arah sana. Benny Kitty. Ih, lucu banget Benny Kitty ya. Ini hatinya pasti ya itu ya. Dan kalau kita lihat dia RKT bakal coba untuk diharus terkena stun dari Face of Crown-nya. Face Hugger kali tapi masih bisa tarik ulur aja, belum ada level 4 juga di area mid lane-nya. Jadi coba untuk ditahan dari kedua tim dan bahkan gak mau terlalu agresif. Ini udah ngelihat ya, ada pressure yang dibawakan sama seorang Hai bersama dengan Face Hugger bersama dengan Godiva di area mid-nya. Jadi dari itu mereka gak mau terlalu berkira. Agak sedikit mukil sepertinya di area bawah, coba untuk flicker. Apakah dia masih bisa mundur? Gak usah bekerja sama Haris, tapi ternyata membawa maut ke arah seorang Keira. Miskalkulasi tadi Keira, namun untuk kali ini coba lihat Link-nya langsung datang. Hai-nya langsung hadir, tapi ada dua orang di depan sana. Tempat sampai datang, dicolok udah punggungnya. Satu hit berhasil mendapatkan langsung ke arah Esmeralda. Yes, dan bahkan ada Face Hugger yang mencoba untuk memberikan backup kali ini di area bawahnya. Ada satu yang bakal kita lihat, tapi ternyata dari seorang Hades nggak tumbang. Meskipun Feather Ice Rack-nya udah di pop up tadi, Pak Pulung. Oke, ini kita lihat lagi untuk di early game-nya. Harusnya dari Aura Fire bisa memanfaatkan itu semua. Kenapa? Karena mereka punya Link. Mereka punya hero-hero yang sangat bisa menabrak juga. Face Hugger kali ini siap memberikan energi pegang Kuron of Soul. Ada satu stun yang terkena langsung ke arah dua orang. Namun belum ada backup-an damage tambahan. Yes, Hades kali ini lihat Hai-nya di mana-mana dan lagi-lagi mencoba untuk ngerusuh. Coba untuk ngedapetin satu Orange Wave yang berhasil didapetin itu saja. Tapi mulai datang kali ini backup dari Aura Fire. Mencoba untuk mengejar ke arah Raphaelicia. Bakal Deviant Sword dari seorang Hai-nya. Tapi Soft Blade mengarah ke arah seorang Kurtizi. Tapi Kurtizi-nya masih bisa mundur. Ada Falling Star Moon. Mencoba untuk mengejar ke arah Kira. Namun masih cukup tanky dari dinosaurusnya, Pak Pulung. Boleh-boleh gocekan Hai barusan ya. Ada satu Falling Star Moon ke kiri. Dianya ke kanan santai baik. Di tengah ada dua orang. Namun Kari dan dekat juga. Yep. Hades
tertinggal level. Bisa dibilang ada dua level sekarang jarak antara dirinya dan juga Link. Purple buff kali ini udah mulai ditumbuk-tumbuk. RK3 juga udah memberikan backup-an di dalam rumputan. Void Crystal juga tadi udah dikeluarkan. Tapi yes. Godiva ingin maju, bahkan Link-nya pun langsung mendarat. Tapi purple buff-nya sempat diamankan juga oleh Hades. Di atas sana Rafflesia, boncing ball-nya pun masih bisa menyelamatkan diri. Dari serangannya udah dilakukan. Tapi ternyata Benny bakal coba dikejar begitu saja. Tapi ternyata Tyrant Rage-nya dari Rafflesia langsung mengenai dua begitu saja. Hanya bakal tumbang begitu saja. Tapi ternyata Godiva masih bisa memberikan damage sedikit. Facehugger terkena damage yang begitu banyak. Tapi masih ada satu Godiva yang mampu terkena damage dari turret-nya Papulung. Waduh, Godiva-nya memang bagus menyelamatkan dirinya dari cengkraman player. Tapi tidak dari Argo turret-nya loh. Benar, makanya itu sangat disayangkan sekali. Tapi Godiva mulai maju lagi dan lagi. Waduh. Kali ini masih punya flicker untuk mundur dari seorang Godiva. Masih bisa survive untuk beberapa detik. Terkejar sama seorang Hades. Dia benar-benar kalkulasi yang tepat dari seorang Hades, Papulung. Itu sakit banget tumbukannya. Namun sekarang coba lihat lagi, ada Aldous yang memberanikan diri maju ke bagian depan. Oh. Coba kita lihat lagi, ada Karinya yang memang mempertahankan diri sebaik mungkin. Tapi apalah daya, di sana ada tiga orang tadi tepat berada di depannya. Iya. Kelar udah. Kelar, ayo reset lagi dari Aura Fire. Kita reset dulu, coba ulang tahan lagi. Keira kali ini masih coba untuk ngeharas dan bahkan orange buff-nya masih bisa diamankan oleh Kertivi. Dan Keira harus mundur, masih punya flicker tentunya dan gak akan terlalu memaksakan juga dari tim Filipin untuk mengejar ke arah seorang Keira, Papulu. Oke, Barats-nya ada invasi yang dia lakukan, udah percobaan yang sangat baik. Walaupun tadi orange buff-nya belum berhasil diambil, point crystal di bagian tengah belum terlihat. Uh-huh. Ada reward manipulation yang emang benar-benar terbuka gitu ya Cimome, dan sekarang pertempurannya mungkin akan pecah di area turtle. Hanya saja mereka berhasil mundur dengan sangat cepat. Ini kalau aku lihat ya, Aura Fire mereka benar-benar tahu timing kapan mereka harus dapat objektif turtle, kapan mereka coba untuk ngerusuh buff-nya. Dan kalau kita ngeliat dari networknya memang sebenarnya tidak terlalu berbeda jauh, tapi permainan agresif masih dibawakan oleh Hai kali ini. Langsung Deviant sekarang seorang ke TZ, coba untuk bermain lebih objektif, ngedapetin turtle turret di area bawah. Dan bahkan lihat Godiva mencoba untuk menzoning ke TZ kali ini yang nggak bisa untuk mendefend di area bawah. Ini objektifnya bagus banget ya dari pemain-pemain Aura, hanya saja dengan catatan mereka tidak boleh blunder lagi seperti tadi, di mana blunder berjamaah yang mereka lakukan. Bener, membuat hilang 4-5 player ya loh. Betul, itu kerugian yang cukup banyak ya. Dan kali ini akan ada pertukaran tentunya dari area turretnya di area atas. Dan Aura mereka harus balik mundur terlebih dahulu, menunggu momentum yang diciptakan oleh Rafflesia hanya terkena ke arah Godiva. Dan itu udah menjadi informasi yang cukup mahal harusnya. Kling Eagle connect kali ini dari Godiva, tapi Godiva yang maju sendirian. Kali ini gak ada backup, Aura Hai belum coba untuk datang. Deviant Sword connect kali ini, tapi ternyata lihat masih ada Kertizi yang bakal menjadi target. Dan dia harus langsung flicker mundur karena Facehugger langsung membuka satu Feather Extract yang membuat Kertizi pun tidak bisa bertahan terlalu lama, apa pula? Gak ada yang tumbang sama sekali dari pemain Echo juga. Ini adalah defense yang sangat baik yang mereka lakukan. Tyrant Revenge lompat ke depan berharap ada siapapun di dalam sana, tapi tidak ada. Tapi terbuka bebas bagaimana defense yang dimiliki oleh Aura di bagian tengah. Untungnya mereka bergerak dengan sangat cepat. Iya, ini kalau yang aku lihat Aura Fire mereka harus nunggu banget sih sabar dari Tyrant Revenge-nya masuk, connect. Mungkin kalau bisa kena ke arah Kera baru bisa di follow up gitu loh sama beberapa pemain dari Aura Fire. Kalau misalnya sampai yang kena itu mungkin Hai atau Kabuki, ini bisa gawat sih Papulung. Waduh, nah ini dia nih, diputer, dijilat, dilepehin. Masuk sudah ke dalam perut dari Barans. Di mana untuk Aldous-nya? Tidak kuat lagi, empat orang mendadak entah dari mana datangnya nongol semua tuh. Iya, tiba-tiba mulai rotasi ke area bawah dan bahkan Benny Cutie pun tidak mendapatkan informasi dari beberapa player karena Echo mereka benar-benar fokus untuk ngedapetin turtle-nya kali ini. Ditukar dengan satu inner turret di bagian bawah. Menurut aku worth it sih. Ya. Masih ada perbedaan satu kali lebih ya. Ini bagian tengah udah ada point crystal dibalaskan lagi Feather Ice Strike, tapi seperti yang terkena efek dari Rafflesia yang mungkin lompat ke bagian depan. Hanya saja mereka masih bisa mundur lagi. Iya, sebenarnya kalau kita lihat udah mulai rotasi ke area atas kali ini. Semua pemain dari kedua tim mencoba untuk ngeharus ke arah Hades. Hades sudah half HP, Godiva dari depan, tapi Rafflesia maju. Tapi ternyata damage-nya gak mengenai siapapun, hanya mengenai tiga aja. Tapi ternyata di sisi lain ini face banget untuk seorang Kabuki.
sementara Kurtizi dia bisa follow dengan baik, tapi ternyata ada CSP dari seorang Benny QT mencoba mengarah ke arah Kabuki. Kali ini Facehugger sendirian di area belakang, bahkan ada manipulation. Bakal coba dikelabu, kali ini Hai-nya mengarah ke arah backline, mencoba untuk diharas balik, dan Hai-nya harus tumpang begitu saja. Pak Pulung tertangkap basah sudah Hai-nya, walaupun satu hero-nya lagi yaitu Keira belum bergabung, belum join fight-nya. Dia malah mendapatkan satu outer turret di bagian mid, mendapatkan sebuah sedikit keuntungan lagi ya. Walaupun ada satu jungler mereka yang emang udah ditangkap basah. Coba lihat tadi ada 5 hero kayak ngumpul bareng-bareng untuk Hai seorang diri ya. Iya. Kalau kita lihat memang sebenarnya tadi pertukarannya itu jungler sama jungler ya Pak Pulung. Tapi di area mid-nya dapat lagi satu turret di area mid untuk tim Aura. Jadi 3 turret sudah dikantongi kali ini. Nah, ini dia nih, mendadak tuh. Jebret, Hai-nya malah tertinggal di bagian belakang karena emang dilompati terlebih dahulu. Energinya juga emang enggak terlalu banyak. Tempest of Blade-nya kayaknya tadi udah langsung dia keluarkan ya. Masalahnya enggak bisa kabur gitu. Ada bouncing ball juga Pak Pulung. Bener. Karena efek slow itu emang sebenarnya sulit ya. Memang sebenarnya tadi Tyrant Revenge-nya enggak connect, tapi dia flicker langsung Tyrant Rage itu kena 3 pemain. Dan Aura kali ini mereka reset lagi, tapi masalahnya sekarang mereka udah bisa mulai invasi ke area jungle ya. Jadi ini dari Iko mereka pun harus berhati-hati ngecek ke area busnya, karena beberapa pemain dari Aura mereka udah siap banget untuk team fight-nya. Barannya udah gede juga, pasti budayanya juga udah ada, darah dari Link gak begitu banyak. Tyrant Rage-nya connection untuk kali ini, masih tidak ada backup-an. Mundur lagi. Iya, mundur lagi, dan bahkan itu harusnya bisa dibilang kali ini dari tim Aura mereka harus sabar terlebih dahulu. Odiva mencoba untuk membantu Keira kali ini di area mid, tapi ada chase pack mengarahkan seorang Facehugger, tapi bakal coba di-cancel begitu saja. Hades berada di area bus, tapi Link-nya masih di area atas kali ini. Hai bakal coba untuk menahan terlebih dahulu. Ada Lord kali ini di menit yang ke-10. Apakah dari Aura Fire mereka bisa dapetin momentum mereka? Ingat, masih ada chase pack, masih ada 5 lawan 5 kali ini. Dari Aura Fire mereka sepertinya mau komit untuk ngedapetin Lord di menit yang ke-10. Sementara itu untuk Kelzinya masuk ke dalam, ada 2 hero di bagian bawah dan juga sekarang terpencar sudah pemain dari Eiko. Sementara dari Aura Fire mereka masih berkumpul sangat solid sekali. 4 hero berdekatan bersama dan Kari seorang diri, tapi bye-bye Chase Fate bisa menabrak siapapun. Iya, jangan terlalu lama juga untuk nge-track game ini ke arah late game meskipun Aura punya Marksman ya. Tapi menurut aku kayak Aldous tuh sekali geprek Pak Bulung, hilang loh sekali digeprek tuh. Waduh, langsung geprek, jepret, kelar udah. Iya. Apalagi kita tahu ini Aldous kalau dia mau split push itu bisa banget dari seorang Aldous sendiri. Jadi Aura harus benar-benar peka sama minimap-nya. Ya ini di belakangnya di bawah tas punggung gitu ya Pak Ecing. Itu tasnya si petualang. Gak gitu. Aduh, tapi beberapa pemain tentunya mereka udah mulai menzoning di area Lord-nya. Sementara belum ada team fight yang benar-benar komit banget. Raflesia juga cuma ngecek aja di sini dengan satu basic attack tentunya dari seorang Supra. Sementara Hai benar-benar ini semua pemain dari tim Aura mereka fokus banget sama objektifnya Pak Pulung. Ini dari tadi juga dari sisi objektif mereka udah dapat banyak. Mereka udah punya 4 objektif yang berhasil diambil dari Eko. Ingin maju terus ke bagian depan. Gue dipanya sembunyi dulu, santai dulu. Santai. Jangan sampai ini Benny Kitty dia mungkin hanya melihat kukira kau sendiri, tapi tahu-taunya temanmu bersembunyi dan bener aja langsung dicolok di bagian depan. Bisakah dia bertahan? Tempest of Blade, tapi cintanya diaktifkan. Dia kabur langsung meluncur pergi ke arah tapi malah langsung jadi korban juga. Namanya jodoh, ajal maut, kita tidak ada yang tahu mau lari kemana pun. Pasti akan dikejar habis-habisan. Di bagian tengah dia tenang file kami. Juga berhasil mendapatkan satu orang flash yang masih menunggu bagian belakang. Tapi Godivanya menjadi satu orang yang berada di bagian depan yang 9 masih santai begitu aja. Dari Karinya pun ataupun dari Kabukinya begitu santai memberikan damage yang begitu menyakitkan. Iya, dan makanya Federasi mulai dibuka lagi kali ini. Facehugger mencoba untuk mengejar dan bahkan Godiva sebelum eagle ke arah seorang RKT kali ini. Masih mencoba untuk bertahan tapi ternyata Godiva yang bakal tumbang. Kabuki free space banget di area backline-nya langsung. Hadesnya ditumbangan begitu saja. 3 hilang dari tim Filipin kita. Dan kali ini Aura Fire mereka coba untuk reset lagi. Mereka cukup dengan 3 orang aja. Mereka cukup dengan jugglernya yang tumbang. Dan bahkan kali ini lihat Kabuki masih bisa dapetin orange buff-nya. Okay. Positioning yang baik dari seorang Kabuki membuat dia nggak gampang di tumbangan Pak Pulung. Ini penasaran ngeliat itemnya lagi deh, item apa aja yang udah emang dibuat atau masih dibentuk oleh masing-masing player. Yes. Sementara itu dari Lord-nya di atas menit kedua gasnya akan menjadi daya dongkrak tambahan untuk Aura Fire. Iya, dan bahkan langsung bisa diamankan oleh pemain dari Aura. Kali ini lihat Keira.
dinosaurusnya udah jadi big guy dan bahkan dia benar-benar pede banget sama positioning dia. Dia tahu ada beberapa pemain dari Echo yang mau nggak mau harus nge-defend, nge-clear minion secepatnya mungkin, tapi Kira cuma perlu muncul aja lihat sambil tas dari seorang Kira gede sendiri. Gede banget, weh. Astaga. Ya aku coba lihat Kira gede banget kayak pengeluaran. Pengeluaran ini baru awal bulan sih, Pak Bulung. Udah makin banyak pengeluaran, kayaknya cuma numpang lewat ya. Astaga, tapi lore-nya udah mulai masuk ke area bawah kali. Perbedaan network 7000 dipegang sama tim Aura. Yep. Dan ini yang membuat Aura harusnya kalau mereka nggak blunder kayak tadi ya. Mereka bisa ngamenin game pertama. Harusnya ya. Harusnya enggak boleh ada blunder kayak begitu tadi. Hey, Godiva udah punya soul blunder pakai bakat tapi malah hilang. Tapi hanya saja untuk kali ini masih bisa mundur ke belakang. Hadesnya berhasil memancing pergerakan dari Hai. Malah Hai yang harus tertangkap sama Tyrant Rage Codex. Kelar sudah Hai-nya ini yang barusan kita sebutkan tapi malah terjadi. Iya, betul. Dan bahkan ada Chase Pit yang coba di pop up oleh seorang Benny QC tapi mengetahui lord-nya sudah masuk ke area bawah, inhibitornya juga udah mulai hilang. Echo mereka enggak mau maksain fight-nya. Mereka bakal coba untuk menunggu. Raflesia kali ini coba untuk nge-charge tapi ternyata tidak melontarkan Terran Revenge. Dan bahkan lihat Faker coba untuk membuka kali ini, mencoba untuk menzoning. Raflesia masuk dengan Terran Rage. Dan bahkan Kabuki masih mencoba untuk mencari posisi yang lebih baik. Tapi Faker bakal coba mundur terlebih dahulu. Ada satu Hades kali ini dengan Heavy dan juga level fansnya mencoba untuk mengusir beberapa pemain dari Aura. Tapi Kira masih cukup tanky di area depan, Pak Bulung. Coba udah kayak taret udah berdiri di situ. Digantiin taret di situ, Pak Bulung. Selagi Kabukinya mendapatkan space, gak bakal kalah sih harusnya Aura si Momo. Iya, Primer udah sakit banget, Golden Staff dia udah punya juga loh tadi. Iya, ini memang sebenarnya dari Link bermain dengan cukup agresif tuh baik. Tapi kalau misalnya dia main agresifnya tanpa ada info seperti Tyrannus udah dipakai atau belum, bouncing ball-nya masih ada atau enggak, ini juga sulit gitu. Kabuki, dia udah punya Golden Staff. Ganti WON nih kayaknya ujungnya nih, atau mau DHS tuh. Gak tahu nih kita nih dari Kabukinya tuh item terakhir. Dia sudah benar-benar Thunderband dan juga ada satu Brute Force untuk defense-nya. Dan pertempurannya sekarang pertempuran terjadi lagi di bagian tengah. Sakit banget. Ada Link yang berhasil untuk mendapatkan langsung ke arah Pakitonya. Namun ini kita mundur ke bagian belakang. Defense-nya gak kena karir siapapun dimana. Sekarang ada Tempest of Rain lagi. Mundur ke bagian belakang. Diserang lagi. Dilepein lagi. Reward Man Quest langsung dikeluarkan begitu aja. Berhasil kabur untuk Link kali ini. Karena mereka tidak mau masuk ke dalam kotak yang sangat mengerikan itu. Iya, dan bahkan lihat semua inhibitornya mulai digundulin sama tim Aura. Mencoba untuk mulai masuk area base-nya Kabuki. Free space dan bakal lihat lagi ada lagi Federal Strike dari seorang Vesario tapi ternyata Benny QT mencoba untuk maju kali ini tapi Kabuki terkena satu Tyrant Rage. Tapi kalau kita lihat Benny QT masih bisa ditumbangkan, ditukarkan Vesager sendiri tapi ternyata Kabuki masih bisa selamat ke TC mencoba untuk mengejar. Dan bakal lihat Gorifanya masih mencoba untuk mengcover, bakal dikocek-kocek begitu saja. Lihat Esmeralda-nya benar-benar digayomin begitu saja tapi ternyata base-nya dari Kera dan juga Hai mencoba untuk berfokus. Triple kill dari seorang Hai dan bahkan lihat menyisakan Hades sendiriannya saja bersama dengan seorang Kertizi yang gak bisa mendefend base-nya dan 1-0 dipegang oleh tim Aura. Gokil Aura. Agresif banget permainannya walaupun masih ada sedikit miss move juga yang mereka lakukan tapi setidaknya mereka cepat untuk balik ke dalam keadaannya lagi ataupun ke dalam ritme permainan mereka lagi loh Cimomo. Iya gila ini. Kita ngelihat sebenarnya ada sedikit blunder-blunder tipis. Ada. Blunder-blunder kecil lah dari Aura Fire. Tapi memang reset lagi kali ini dari Aura Fire. Hai juga lebih memperlihatkan posisi lebih baik.